atas. Pergantian tekanan yang dilakukan oleh anak-anak dari Persita Lamelasu. Masuk kotak kaki sebelah kiri putar, namun anak-anak Lamelasu mampu memperoleh kedudukan sebelah putar akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dari Persita Lamelasu. Kedudukan 1-0 di babak pertama. Umpan tarik ke belakang oleh nomor 32 dari Persita Lamelasu, yaitu Ocan, lagu-lagu. Ocan masih melihat-lihat rekannya. Umpan silang terlalu lebar, mengakibatkan dengan begitu santai saja anak-anak dari alumni FC membangun serangan dari center kanan. Namun terlebih dahulu Sri Bunda keluar meninggalkan garis lapangan. Kapten kesebelasan dari alumni anak-anak Opik masuk kotak kaping Sri Bunda, namun mampu melewati anak-anak dari Persita Lamelasu nomor 7. Langsung saja anak-anak dari Persita Lamelasu situasi lataran penjaga gawang yang dilakukan oleh anak-anak dari alumni. Di sana ada nomor 29 bersama dengan nomor 5 yaitu Opik kesebelasan terlalu keras Opik yang diberikan mengakibatkan tenangan sisi saat yang dilakukan oleh anak-anak dari Persita Lamelasu. Masih lagi anak-anak Persita Lamelasu melakukan serangan salah Opik yang diberikan terlalu lebar Opik yang dilakukan mengakibatkan lataran penjaga gawang yang dilakukan oleh Persita Lamelasu Opik. Serangan yang dibangun namun terlalu keras di mana dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari alumni FC untuk patuh dengan nomor punggung tersebut. Lagu-lagu intro dibuang saja dengan begitu cerdas keluar penjaga gawang ketengah mengamankan gawangnya mengakibatkan tendangan sisi hati. Lagu-lagu dilakukan oleh anak-anak dari alumni FC. Hendre melakukan suntikan namun masih tarik penjaga gawang terlalu keras mengakibatkan dengan begitu cermat Hendre salah pekerjaan Hendre. Anak-anak dari Persita Lamelasu suntikan namun mampu ditolak saja oleh penjaga gawang dari alumni FC yaitu Patur. Terlalu lemah salah pekerjaan lagi-lagi anak-anak dari alumni membangun serangan dari sektor kanan. Langsung saja terlalu keras umpan atau suntikan yang diberikan oleh anak-anak dari alumni. Dengan begitu cermat Batur keluar menepis sebelah putar. Lagi-lagi anak-anak dari Persibara dibuang saja mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh anak-anak dari alumni FC nomor 25 yaitu Opik. Terlalu tinggi umpan yang diberikan mengakibatkan pergantian tendangan yang dilakukan oleh anak-anak Persimala FC. Ia santai saja kapten kesebelasan dari alumni. Terburu-buru tidak melihat gawang di mana ada gawang. Dengan begitu cermat anak-anak dari alumni membangun serangan. Di sana ada nomor punggung 9 dari anak-anak yaitu Rodi. Lagi-lagi Rahman salah umpan yang diberikan Roni. Lagi-lagi anak-anak dari Persimala melakukan serangan demi serangan namun mampu dipatahkan oleh anak-anak dari alumni. Cantik saja apa akhirnya mampu melalui pukul 8 yaitu Hendru dari alumni FC Mangsit memecahkan atau menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama dengan skor 2-0 atas keunggulan alumni FC. Lantaran penjaga gawang lagi-lagi dilakukan. Di sana ada nomor punggung 15 yaitu Rudu. Dipotong saja oleh anak-anak dari Persimala. Dibuarkan saja oleh nomor punggung 2 yaitu Ocan. Umpan tarik ke belakang. Di sana ada nomor punggung 4 Batu
Namun dibiarkan saja lagi-lagi habis. Nomor punggung 11 anak-anak dari Persibala Juanda Sarut. Nomor punggung 12 masuk kotak kapik sekurung bundar dengan begitu cermat memainkan sekurung bundar mengakibatkan tendangan bebas atas sesuatu hati yang dilakukan oleh anak-anak dari Alumni FC. Dengan begitu cermat anak-anak dari Persibala memotong serangan demi serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Alumni. Lagu-lagu hebat memberikan suntikan namun terlalu tinggi mengakibatkan sepak pojok yang pertama kali di kubu anak-anak Persibala FC. Kita kembali ke lapangan di mana anak Persibala membangun serangan dari sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 11 yaitu Sarut. Sarut masuk kotak kapik melihat rekan-rekannya. Sarut lagi-lagi Sarut ternyata salah umpan. Dengan begitu cermat ala-ala dari Alumni dibiarkan saja skrip bundar melebar di gawang yang dikawal oleh Tatur dari Alumni FC. Dengan begitu cermat tidak mat. Mister Don. Nah, Don, tidak bergaya-gaya doang, bantu sekali tuh. Kita kembali ke lapangan, di mana dengan nomor punggung 4 anak dari Alumni, yaitu Hati, dengan begitu cermat penjaga gawang keluar saja melakukan out. Terlalu keras tumpan yang diberikan oleh anak-anak dari Persibara mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Hendro. Terlalu tinggi umpan yang dilakukan, tidak begitu datar, namun mengakibatkan lemparan penjaga gawang lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak Persibala dengan begitu sigap menempel di tangan penjaga gawang yaitu Fatur dari Alumni FC. Dipatahkan saja oleh anak-anak Persibala melasih mampu merobos sekulit bundar umpan yang begitu keras mengakibatkan nomor punggung 12 tidak mampu untuk Arif. Rupa anak-anak dari Alumni umpan silang kaki ke kaki yang dilakukan oleh anak-anak terlalu keras umpan yang diberikan oleh Persibala FC mengakibatkan kendala bebas yang dilakukan oleh Rumi dengan nomor punggung 15 dari Alumni. Basu lewat. Kita kembali ke lapangan di mana Persibala FC dengan nomor punggung 11 Sarut masih melakukan serangan namun mampu saja dipatahkan oleh anak-anak dari Alumni FC. Dengan begitu cermat anak-anak besar ini. Deman bernyanyi. Hendro lagi-lagi memberikan umpan silang. Apa yang terjadi hampir saja dengan begitu cermat mengakibatkan lemparan penjaga gawang. Ya biasa pegulung-gulung sedikit. Lemparan penjaga gawang dilakukan oleh anak-anak dari Persibala Suhardi. Di sana menemukan punggung tubuh. Dipatahkan saja apa yang terjadi. Suntikan yang begitu berat mengakibatkan sepak pojok yang pertama kali di tubuh Alumni FC. Hei, genti-genti loh, kamu kelelahan nih. Jadi gini ini. Suhardi langsung terlalu keras mengakibatkan daun pelan penuh tes pergawang ini kawan oleh anak-anak dari Alumni FC. Masih skor 2-0 di babak yang pertama. Hendro pasti kontrol hampir saja memberikan suntikan namun begitu cermat mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh anak-anak dari Persibala FC. Di sana ada Sarut dengan begitu cermat menyundul sekelop bundar. Suhardi masih kata-kata sulit bundar. Apa yang terjadi?
sedikit dorongan yang diberikan oleh wasit mengakibatkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Persimala FC di kubu alumni FC. Tabur petik yang dilakukan dengan begitu cermat oleh Lepri belum bunyi. Ada-ada yang masih dikubur dengan maulid nih, tindik kutuh. Itu masih jalan maulid. Kita kembali ke lapangan. Agar bisa dilakukan, namun masih dipatahkan oleh anak-anak dari alumni, mengakibatkan tendangan bebas lagi-lagi dilakukan oleh nomor punggung 2. Kembali anak-anak dari alumni membangun serangan, dipatahkan saja. Di sana ada nomor punggung 11 yaitu Sarut. Terlalu tinggi umpan yang dilakukan oleh Sarut, anak-anak dari Persimala FC. Belum mampu terkecil kekalahannya. Lagi-lagi Sarut umpan dari ke belakang. Salah pengertian. Dipatahkan saja oleh nomor punggung 5 dari alumni FC yaitu Optik. Kapten kesebelasan dari anak-anak alumni mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Tantur dari alumni FC. Gak nyambung. Nyaran nyambung. Kita kembali ke lapangan di mana anak-anak dari Persibala membangun serangan. Nomor punggung 11 yaitu Sarut. Umpan silang dilakukan. Di sana ada Soeharto. Si Hadi terlalu dikurangkan saja oleh anak-anak dari alumni FC. Penjaga gawang yaitu Patur. Nomor kedua, Rahman. Sembilan ketika yang dilakukan oleh Rudy masih terlalu jauh dari gawang yang dikawal oleh anak-anak dari Persimala Melasu. Rudy, lagu-lagu Rudy. Rahman. Lagu-lagu apa yang terjadi itu? Suntukan Allah. Alah para penjaga gawang lagi-lagi dilakukan sembilan kepala yang dilakukan oleh nomor punggung 4 anak-anak dari Persimala yaitu Hatim. Hatim lagi-lagi lalu anak-anak alumni mampu menggendong serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Persimala. Tendangan susuka yang dilakukan oleh alumni FC dengan nomor punggung 5 yaitu Opik. Lagi-lagi Rahman. Rahman masih terlalu lama mengotak-atik sudut bundar. Tendangan mengakibatkan tetap pojok untuk yang kebelakang untuk tubuh anak-anak Persimala FC. Masih kedudukan 2-0. Debu. Kop. Kita kembali ke lapangan karena ada nomor punggung 7. Yang terlalu lemah lagi-lagi anak-anak dari Persibala masih lama mengotak-ngatik si kulit bundar. Nomor punggung 6 Kelpin masih Kelpin namun masih dipatahkan saja oleh anak-anak dari alumni. Masih anak-anak dari Persimala melakukan serangan, namun tidak ada rekan-rekan yang menyambut spirit bundar lemparan penjaga gawang. Hapus lagi-lagi, hapus Sarut. Sarut dengan begitu cermat, Soeharto. Apa yang terjadi di situ untuk anak-anak? Di sana ada rumput, air terburu-buru, melepaskan tendangan, betul. Tendangan yang dilakukan oleh nomor punggung 2 yaitu Rahman dari alumni FC mampu ditatahkan oleh Soeharto dari Persibara FC. Lagu-lagu Opik, Opik kotak-kotak untuk tarik ke belakang. Tidak begitu cermat ya Allah, kan bernama sekemen. Halo?
Ayo kita kembali ke lapangan. Di sana ada nomor punggung 7 Bolton. Bolton kerjasama dengan nomor punggung 14 anak-anak dari Alunya. Kepin di hancur-hancur. Untung saja ada break. Waktu itu handball mengamankan gawangnya dari anak-anak Persimbala. Nomor punggung 6 membangun serangan lebih kreatif dibiarkan saja terlalu keras umpan yang dilakukan oleh anak-anak dari alumni Persimbala. Langsung melakukan serangan masih menguasai terlalu keras umpan yang diberikan oleh anak-anak dari Persimbala mengakibatkan Silip Bundar keluar tinggalkan garis lapangan. Kelpun lagu-lagu Kelpun masih menang dalam memperebutkan anak-anak dari Persimbala nomor 4 yaitu Hakim Sip tukar dari Sip tukar namun bila tentu menembus jalan yang dikawal oleh anak-anak dari alumni LC itu Patur Opik lalu tak berkesebelasan dengan begitu format Opik masih melihat rekan-rekannya umpan tarik ke belakang habis lagi-lagi lomba mengakibatkan yang begitu gampang anak-anak dari Persimbala mematahkan serangan yang bertubi-tubi dari anak alumni masih menang anak-anak dari alumni menguasai bola tendangan susu ke hati nomor tidak terlalu melocok tidak terjawab anak-anak alumni itu terlalu lemah saja. Dengan begitu format sedikit dorongan yang dilakukan oleh nomor punggung 14 anak-anak dari alumni mengakibatkan tendangan betul dengan begitu cermat tagar petis yang dilakukan oleh anak-anak dari alumni sepak pojok yang kedua kali di kubu alumni FC apakah mampu anak-anak Persimbala memperkecil kekalahannya lagi-lagi mampu dibuat oleh nomor punggung 2 yaitu Rahman dari alumni FC mengakibatkan sepak pojok lagi-lagi dilakukan oleh anak-anak dari Persimbala. Santi saja terlalu slow dan lemah tendangan yang diberikan oleh Persimbala. Kelpun lagi-lagi Kelpun mampu dipatahkan oleh anak-anak dari Persimbala. Sedikit dorongan yang dilakukan oleh alumni FC mengakibatkan kemenangan sesuka hati. Hampir lagi-lagi diberikan oleh anak-anak dari alumni nomor 6 namun mampu anak-anak Persimbala memenangkan sekelipitan terlalu melebar mengakibatkan kemenangan sesuka hati yang dilakukan oleh nomor 2 yaitu Dianda Ocan Hati. Lagi-lagi kapten kesebelasan Hati tidak ada rekan-rekan terlalu keras umpan yang diberikan tidak mampu Hati menyelamatkan sekelip bundar berdatang saja lagi-lagi oleh anak-anak Persimbala kedudukan masih kuat 2-0 memimpin alumni atas Persimbala FC. Tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh nomor punggung 14 anak-anak dari alumni FC terlalu tinggi harusnya datar mengakibatkan pergantian tendangan yang dilakukan dengan begitu cermat dipatahkan saja nomor punggung 11 yaitu Sarip. Sarip melakukan tendangan sesuka hati dari Persimbala sedikit dorongan yang dilakukan oleh nomor punggung 12 yaitu Peri dari alumni FC tagar betis lagi-lagi dilakukan betul suntikan yang begitu cermat namun masih dalam pelukan ternyata handball nomor punggung 17 yaitu Henry dari alumni FC lagi-lagi suntikan demi suntikan
mampu dipatahkan oleh anak-anak alumni. Alumni melakukan serangan bertubi-tubi, dibiarkan saja dengan begitu cermat. Di mana si rambut pirang mendapatkan suntikan yang begitu cermat dengan mampu dieksekusi menembus gawang dari Persibara, kedudukan 3-0 di babak yang pertama. Langsung saja terlalu lantaran penjaga gawang di sana ada nomor punggung 12 yaitu Peri. Peri memberikan tendangan yang begitu akurat namun masih melebar di gawang yang dikawal oleh Persibara FC. Otik kapten kesebelasan. Lagi-lagi anak-anak dari alumni membangun serangan. Rambut pirang masuk kotak-katik. Namun mampu anak-anak Persibara merebus kulit bundar mengakibatkan sedikit dorongan yang dilakukan oleh anak-anak dari alumni. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh nomor punggung 11 yaitu Sarip dari Persibara. Apa yang terjadi? Masih melebar di dalam batur. Akhirnya debu-debu. Es dobam. Yang akan nyambut dulu, alhamdulillah. Nyambut. Nyambut. Aku tebeng nyambut. Debu.